terbalik. Aku pikir-pikir alat ini tidak ada gunanya. Nah, sebaiknya bagaimana ya? Tidak bisa. Aku sama sekali tidak mengerti. Eh, Nobita, aku mau minta pendapatmu dong. Ya, kamu berisik sekali sih. Aku kan sudah mengerjakan PR. Kamu jangan ganggu aku. Kamu aneh sekali. Biasanya juga kamu jarang belajar, kan? Di saat aku serius belajar, kamu malah mengganggu aku. Huh? Kok bukuku malah jadi hitam begini? Kenapa bisa jadi begini? Tuh, betul kan? Ternyata memang alat ini tidak berguna. Apa sih yang kamu lakukan? Aku hanya menggunakan alat ini. Panah terbalik. Benda apapun yang tersentuh dengan ini, fungsinya akan jadi terbalik. Benda apa saja bisa loh. Misalnya rautan pensil ini. Sepertinya tidak berubah apa-apa. Nah, kalau begitu coba saja serut pensil itu. Pensilnya memanjang. Iya kan, jadi terbalik kan. Lebih baik alat ini dibuang saja. Tunggu dulu Doraemon. Jangan dibuang dong. Itu kan alat yang menarik. Kalau dipikirkan dengan baik, pasti bisa berguna. Apa benar begitu? Memang mau kamu pakai untuk apa? Pakai untuk apa? Apa? Bagaimana ya? Apa? Aku pasti akan gunakan kalau sudah dapat ide. Kira-kira itu sampai kapan? Kalau kita coba ke macam-macam barang, nanti kita juga pasti akan tahu. Aduh, apa benar begitu? Aduh, Nobita, sebaiknya hentikan sajalah. Bagus sekali, cuacanya cerah. Kenapa bisa begini? Aduh. Kok gigiku jadi hitam semua? Wah, rusak lagi. Kok debunya tidak tersedot masuk sih? Jangan-jangan ada kotoran yang menyumbat. Sudah bersih. Potong semuanya. Selesai sudah. Semakin dekat, semakin jadi kotor. Tidak akan aku biarkan. Rasakan ini. Ayah, kenapa? Kenapa jenggotnya jadi lebat? Ibu juga, kenapa jadi belepotan begitu? Rasanya lelah sekali. Ayo kita dinginkan kepala kita dengan es batu. Aku kaget sekali. Kan sudah aku bilang, hentikan saja Nobita. Kamu juga tidak mengerti apa fungsi alat ini sebenarnya kan? Makanya semua jadi kacau. Kalau kamu coba-coba ke semua benda yang ada, bisa-bisa berikutnya ada orang terluka gara-gara kamu. Lihat kemana kamu? Aku sedang mencari. Doraemon, bertahan ya. Berhenti. Maafkan kami.
Anda melihat kucing biru yang mirip rakun lewat sekitar sini? Anji membawa orang jalan-jalan. Bagaimana ini? Doraemon. Di sini rupanya. Coba lihat ini deh. Ini dorayaki spesial satunya 1000 yen loh. Tapi karena aku ini anak yang baik, jadi aku memperbolehkan kamu untuk menghirup aromanya saja. Ayo, jangan malu-malu, hirup saja sesukamu. Akhiranku! Pencuri, kembalikan dorayakiku! Doraemon! Aku harus menghentikannya. Kalau tidak, seluruh kota bisa jadi terbalik. Nanti payung kok keluar hujan. Kenapa itu emas dan kucing jadi terbalik begini? Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak menarik. Apa memang sebaiknya aku buang saja ya?
Yeah.